Share story. Ya. Lagi mana ni? Hari ni kita akan gerak ke Melaka. Buat apa? Kita berjumpa dengan orang Melaka lah. Dekat mana? Dekat Pantai Kelebang. Okey, so siapa orang Melaka je itu kan? Tak adalah. Okey, kalau korang nak dapat goodies geng kita orang, korang kena datang esok Sabtu dekat Pantai Kelebang pukul 3. Ya, buat. Orang pergi Kelebang naik dua kereta. So kita dah sampai dekat Petronas, Jalan Kulai Kota Tinggi. Kedainya kita nak makan dekat restoran Haji Mainah. Farah, kita kat mana ni? Kita dekat restoran Haji Mainah. Ya, kawasan mana tu? Tak tahu. Tak tahu weh. Aku tahu. Ya, gitu. Kat sana Temadu. Temadu? Ha, dia famous lah Mainah. Temadu. Awak ni macam pemandu pelancong ah. Class Gadget yang ke-8, iaitu Class Gadget Kelebang Melaka yang bakal dibuka menjelang bulan 10 ni. Okey. So kedai masih dalam progress pembinaan lagi belum siap sepenuhnya. Okey. Tapi jangan risau. Bulan 10 ni kita akan buka untuk orang Melaka. Kita akan walk around sementara kedai belum siap dan ini dalam interior dalaman ni. Seorang Melaka, jangan lupa datang ke Ekas Gadget sempena pembukaan grand opening kami. Dua lot kedai eh. Belum siap sepenuhnya, tapi jangan risau. Sebab apa? Menjelang bulan 10, korang boleh datang dan tengok apa yang ada kat Ekas Gadget ni. Encik Hafiz! Encik Hafiz! Jangan lari! Encik Hafiz! Encik Hafiz! Encik Hafiz, yeah. Berikan sedikit ulasan berkaitan pembukaan congai kelas. Untuk semua orang Melaka, jangan lupa datang ke Alun Kerja Kelebang. Kita tunggu korang datang. Bila? 12 hari bulan 10 ini. Esok pun kita. Ni pos bila ni? Ni untuk So, kedai kita orang, iClass Gadget yang bakal dibuka, iaitu cawangan ke-8 kami, bertempat di KU2, iaitu Kelebang Utama yang memang dekat dengan Pantai Kelebang. Landmark dia dekat Pantai Kelebang, ada blok baru kat sini. So, tu adalah Pantai Kelebang. Dan kita sekarang tengah walk around cawangan. Sebelum malam ni, kita akan pasang banner lah.